إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جماعين بلقنا الله تبارك وتعالى، kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hadyun Nabawi fit Ta'amuli ma'an Nas, petunjuk Nabawi alaihi salatu wassalam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Furaih Al-Bahlan hafizahullah taala. Kita masuk ke pembahasan al-matlabu tsalits, yang ketiga, yaitu husnu dhannihi sallallahu alaihi wasallam biman nasaba ilaihi al-khata atau biman nusiba ilaihi al-khata. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berprasangka baik kepada orang yang dikatakan bersalah atau melakukan kesalahan. Yan bagi liman utiya shahanatun fi tiba'ihi wa sakhawatun fi akhlaqihi أن يحسن الظن بأخيه إذا سمع عنه سوءا. Sudah seharusnya bagi orang-orang yang dimiliki, ya, yang orang-orang yang diberikan sifat-sifat atau karakter yang baik dan akhlak yang mulia, untuk dia berprasangka baik kepada saudaranya ketika dia mendengarkan keburukan tentang saudaranya. فهذا أدب دعا إليه ربنا في كتابه. Ini akhlak yang Allah Subhanahu wa taala menyerukannya, menuntunkannya kepada kita agar kita berhias diri dengan akhlak ini. Allah sebutkan di dalam kitabnya, dalam surat An-Nur ayat yang ke-12, Allah tabaraka wa taala berfirman, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minun والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Ayat ini berbicara tentang fitnah keji yang dihembuskan oleh orang-orang munafik yang menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berselingkuh. Na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengajarkan kepada kita tentang sikap orang-orang beriman ketika mendengarkan desas-desus yang seperti itu. Laula id sami'tumuhu, andai ketika kalian mendengarkan kabar tersebut, kabar burung desas-desus yang menimpa keluarga Rasulullah SAW, istri beliau Aisyah. Dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khairan. Andai kata orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, mereka berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Padahal di sini berbicara tentang Aisyah
radhiyallahu ta'ala anha, dan yang diisukan berselingkuh bersama Safwan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ini kasusnya terjadi pada Aisyah dan Safwan. Namun Allah berfirman, "Dhannal mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khairan." Andaikan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Ya, karena sekali lagi orang-orang yang beriman ini satu tubuh, diumpamakan oleh Rasulullah SAW satu tubuh. Ya. Ketika satu tubuh tersakiti, maka yang lain juga tersakiti. Jika ada kabar buruk berbicara tentang anggota tubuh kita atau saudara mukmin kita, maka pada hakikatnya itu adalah kabar buruk juga tentang kita, karena kita satu tubuh. Maka sebagaimana kita menginginkan orang berprasangka baik kepada kita, kita pun harus berprasangka baik kepada saudara mukmin kita. Ini maksudnya ayat ini. Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan kenapa mereka ketika mendengarkan desas-desus itu, mereka tidak mengatakan ini adalah kedustaan yang nyata. Wujud prasangka baik kita kepada saudara mukmin kita, apalagi ini menimpa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Aisyah, putri dari orang, putri dari laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq. Walaitaka tajidu man yasma'u fayaskut wala yushi'u ma sami'ahu. Andai kata engkau menemukan orang yang mendengar desas-desus itu, dia diam, tidak bicara, maka tentu ini lebih baik. Sekalipun kita tentu juga tidak menginginkan kabar atau gosip-gosip yang tidak mengenakkan tentang kita itu didengar oleh orang. Namun kalaupun didengar oleh orang, andai kata dia diam, maka ini tentu lebih baik. Namun yang terjadi ternyata mereka menyebarluaskannya, mereka memperbincangkannya di majelis-majelis ghibah. Na'udzubillah. Wala yushi'u ma sami'ahu. Andai kata dia tidak menyebarkannya. Wa hadzal adab al-Qur'ani tarawahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'amila bihi. Adab yang mulia ini, adab Qur'ani ini, diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam kehidupan beliau. Fa fi hadithatil ifki, pada kejadian hadithatul ifki, kabar dusta yang menimpa Aisyah, yuta'anu sallallahu alaihi wasallam fi 'irdhihi. Kehormatan Rasul alaihi salatu wasallam ini sedang ditusuk dengan adanya kabar tersebut. Bayangkan, istri seorang nabi berselingkuh, itu kabar yang menyebar. Wa talaqqat tuhmah 'ala ahabbi nisa'ihi wa yutahammu as-su' fi rajulin min ashabihi. Kemudian yang menjadi korban kabar dusta ini, gosip ini, adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menimpa salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi kan ceritanya itu Aisyah itu pernah qadarullah ketinggalan rombongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, ada sahabat yang bernama Safwan. Ya. Safwan bin Al-Mu'attal. Dia jalan paling belakang. Tiba-tiba menemukan seorang wanita ketinggalan rombongan. Wanita ini sedang tertidur. Tiba-tiba ketika dia lihat, astagfirullah. Ini Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ditanda sama beliau. Akhirnya enggak ada orang, mustahil mau ditinggalin. Maka dimintalah untuk naik Aisyah. Aisyah juga kaget ketika terbangun, ternyata melihat Safwan bin Al-Mu'attal. Kaget, segera dia menggunakan niqab atau cadar. Kemudian beliau naik ke unta, kemudian Safwan jalan kaki yang menggiring unta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ketika masuk Madinah dilihat, dan yang melihat adalah orang-orang munafik, maka disitulah mereka mulai menyebarkan gosip dan desas-desus. Jadi korbannya ini adalah Aisyah dan Safwan ibn al-Mu'attal. Namun apa sikap Rasulullah SAW? Perhatikan, Nabi SAW mengatakan, "Man ya'dhuruni min rajulin balagani adahu fi ahli, fawallahi ma alimtum ala ahli illa khaira, waqad dhakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira." Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Demi Allah, aku tidak mengetahui pada diri Aisyah itu kecuali kebaikan." Ini ungkapan husnudzan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Aisyah. "Waqad dhakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan." Mereka juga memperbincangkan tentang seorang laki-laki yang dituduhkan berzina atau berselingkuh dengan Aisyah, saya tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Ini tentang, dia berbicara tentang Safwan ibn al-Mu'attal ini, Rasulullah SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi hadithatil ifki aydan yas'alu rasuluna sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsy. Ketika kejadian ini, Rasulullah SAW juga bertanya kepada Zainab bint Jahsy, madunya Aisyah, saingannya Aisyah. Kalau dalam, kalau kita baca-baca hadis Rasulullah SAW dan keterangan para ulama, jadi istri-istri Rasulullah itu ada dua kubu. Ya biasa cemburu ya, satu sama lain cemburu. Ada kubunya Aisyah, ada kubunya Zainab. Ini pernah bertengkar dua-duanya ini di depan Rasulullah SAW, Aisyah dan Zainab. Nah, Rasulullah SAW itu bertanya kepada Zainab bintu Jahsy tentang Aisyah. Apa kata Zainab? Mungkin orang akan membayangkan, oh ini kesempatan Zainab akan menjatuhkan Aisyah untuk mendapatkan perhatian lebih dari Rasulullah SAW. Namun apa kata Zainab? Ya, beliau ditanya, "Ya Zainab, madza alimti aw ra'aiti?" Wahai Zainab, apa yang engkau lihat, bagaimana pendapatmu terkait kabar ini? Desas-desus ini. Fa hal qalat Zainab hadhihi fursatan tubtahal wa mawqifun yustaghal? فسأذكر من مساوئ جارتي ما يزهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. Apakah Aisyah, apakah Zainab ketika itu menganggap ini sebagai kesempatan emas untuk menyebutkan keburukan saingannya lah ya, supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mencintai Aisyah? Tidak. Justru Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma 'alimtu 'alayha illa khaira." Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Demi Allah, aku tidak mengetahui pada diri Aisyah itu kecuali kebaikan. Coba lihat. Justru dibela Aisyah. Qalat Aisyah. Maka pada kejadian ini diceritakan oleh Aisyah, dan Aisyah selalu mengenang
ucapannya Zainab ini yang selalu membela dia, yang membela dia pada kondisi ini, padahal sebelumnya bertengkar, pernah bertengkar di hadapannya Rasulullah SAW. Wahiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asamaha Allah bil wara. Disebut Zainab ini oleh Aisyah, dia ini wanita yang menyaingi saya, menyamai saya di antara istri-istri Rasul yang lain. Dan Allah pada kejadian hadithatul ifki benar-benar melindungi Zainab dengan sifat waraq. Dipuji juga Zainab oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun Zainab ini punya saudari namanya Hamnah, Hamnah bintu Jahsin. Ya, dia tentu bela kakaknya, bela Zainab. Hamnah ini termasuk salah seorang wanita yang tergelincir, termasuk dia ikut-ikutan bicara menyebarkan desas-desus ini. Aisyah mengatakan tentang Hamnah ini, wa tafiqat ukhtuha Hamnatu tuharibu laha fahalakat fi man halaka. Hamnah ini justru tidak seperti saudarinya Zainab. Wah, dia gencar keliling ke sana kemari untuk menyebarkan desas-desus dan kabar burung ini demi menolong kakaknya Zainab, supaya Zainab ini lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada Aisyah, begitu ya. Supaya supaya Rasulullah SAW tidak lagi mencintai Aisyah. Fahlakat fi man halaka. Maka dia yang termasuk disebutkan dalam Al-Quran itu mendapatkan jatah dosa, bahkan bukan dosa biasa, dosa besar, karena yang dituduh ini adalah salah seorang ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Ibu kita sendiri saja kalau dituduh seperti ini kita tidak terima, apalagi ini adalah ibunya orang-orang beriman, seluruh orang beriman sampai hari kiamat. Apalagi ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan keburukan kepada istri-istri Rasulullah itu sama saja tuduhan keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil mendidik istri-istrinya. Na'udzubillah. Namun para sahabah dan para sahabiyat, kita tahu mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kisah ini juga memberikan pelajaran kepada kita, kalau di zaman Nabi saja ada desas-desus yang seperti ini, dan bahkan sebagian sahabat Nabi, sahabiat, tergelincir melakukan kesalahan terkait hal ini, maka apalagi di zaman ini, jamaah. Apalagi di zaman ini. Apalagi perempuan-perempuan di zaman ini, atau bahkan mungkin istri-istri kita. Maka di sini kita perlu selalu menegakkan nasihat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di sini juga terlihat bagaimana husnudzannya Zainab bintu Jahsy kepada madunya sendiri, kepada saingannya sendiri. Dan sikap inilah yang harus ditiru juga oleh wanita-wanita mukminah yang lain. Ada kisah yang lain. وهكذا فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك. Dan ini, kisah ini terkait Mu'adz bin Jabal ketika perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang dilakoni oleh Rasulullah SAW. Namun tidak terjadi perang sebenarnya, hanya perang untuk perang melawan hawa nafsu sendiri, ya. Karena ketika itu terjadi musim panas dan pohon kurma sudah siap untuk dipanen, Nabi SAW memerintahkan para sahabat
untuk menyiapkan diri menuju Tabuk, menuju perbatasan negeri Syam, karena ada isu orang-orang Romawi akan menyerang Madinah, maka Nabi SAW berinisiatif untuk menghadapi mereka di luar Madinah, di utaranya Madinah. Itu perjalanan sebulan, perjalanannya saja itu sebulan, perjalanan ke sana, kalau bolak-balik ya 2 bulan. Tapi Nabi SAW tentu akan menetap juga di sana. Itu musim panas, musim sedikit perbekalan, kurma siap mau dipanen. Makanya orang-orang munafik itu pura-pura minta izin kepada Rasulullah SAW, bersumpah-sumpah bahwasanya mereka memiliki uzur, tidak bisa ikut berjihad. Nah, pada perang Tabuk tersebut, Rasulullah SAW bertanya tentang Ka'ab bin Malik. Kita tahu Ka'ab bin Malik ini salah satu sahabat Rasul yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, ada 3 sahabat Rasul SAW, Ka'ab bin Malik, ya, dan 2 sahabatnya juga, ini tidak ikut perang Tabuk tanpa ada uzur. Namun mereka mengaku, kami salah wahai Rasul. Adapun orang-orang munafik yang lain tuh macam-macam kedustaannya, bersumpah atas nama Allah, kami begini, kami begitu, kami ada uzur, tidak bisa ikut. Akhirnya diberi uzur oleh Rasulullah SAW. Kecuali yang 3 ini, termasuk Ka'ab bin Malik, mereka mengaku dan minta maaf kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika di Tabuk atau dalam perjalanan ke Tabuk, Rasulullah bertanya, Ka'ab bin Malik mana? Kenapa enggak ikut? Apa uzurnya? Semua orang mengemukakan uzurnya, tapi Ka'ab bin Malik tidak muncul. Faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadhar fi atifaihi. Wahai Rasul, ya, ungkapannya kira-kira dia ditahan oleh kecintaannya kepada dunia lah, kira-kira begitu. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini bi'sa ma qulta, dia mengatakan sungguh buruk apa yang engkau katakan. Dia bela Ka'ab bin Malik, dibela. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, ma 'alimna 'alaihi illa khaira. Kami tidak mengetahui pada diri Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Dia orang baik wahai Rasul, dia orang beriman, bukan orang munafik. Dibela oleh Mu'adz bin Jabal. Ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sikapnya Mu'adz ini juga selalu dikenang oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat Rasulullah SAW yang diberikan usia panjang sampai di usia tuanya, ketika dia penglihatannya sudah tidak berfungsi lagi, buta dia di usia tuanya, dia selalu menceritakan kisah perang Tabuk ini. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat memboikot dia selama 50 hari. Kemudian Allah menurunkan ayat khusus tentang mereka bertiga ini, Ka'ab bin Malik dan 2 temannya, bahwasanya Allah mengampuni mereka, memaafkan mereka. Ini kisah ini selalu diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, dan tidak lupa dia menceritakan sikapnya Mu'adz bin Jabal yang membela dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, la tadhunna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira. Jangan pernah kalian berprasangka buruk. Jangan pernah kalian berprasangka terkait suatu kalimat yang keluar dari saudara kalian yang mukmin kecuali kalian berprasangka baik. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Ya, misalkan saudara kita mengucapkan satu kalimat yang mungkin tergambar, oh itu sesuatu yang buruk, dia sudah melakukan maksiat ini, maksiat itu misalkan. Namun masih ada kemungkinan makna yang lain, maka jangan kita bawa dia kepada makna yang buruk. Ya. Apalagi jika kalimat-kalimat seperti itu muncul dari para ulama. Para ulama juga manusia, para ustadz juga manusia. Terkadang di mimbar-mimbar
atau di kajiannya tergelincir ucapannya, salah ucap, sehingga apalagi kalau didengar separuh ya, itu bisa bermakna tidak baik. Namun selama kita mengenal ulama tersebut atau ustadz tersebut, ahlus sunnah, dia selalu mengajak kepada al-haq, maka hendaknya kita memberikan udzur ya. Jangan justru kita ceritakan ustadz ini bicara begini, bicara begitu ya. Akhirnya menjatuhkan kredibilitas si ustadz tersebut, justru dakwahnya tidak lagi mau diterima oleh orang-orang awam misalkan. Justru orang berilmu, para ulama kita, harus lebih besar lagi kita memberikan uzur kalau mereka mengucapkan kalimat yang mungkin keliru ya, harus diberikan uzur. Ya mungkin salah ucap atau ada ucapan sebelumnya yang tidak saya dengar sehingga saya salah faham misalkan. Jangan justru menjadi penyebar fitnah. Wa yata'akkadu ihsanu dhann fi man i'tada minhu an-nas suhulatul akhlaq wa jamalul af'al wa salasatut tiba'. Kita harus lebih-lebih lagi memberikan husnul dhann kepada orang yang justru dikenal akhlaknya baik. Perbuatannya suka membantu misalkan, perbuatan-perbuatannya itu baik, sifat-sifatnya mulia. Tiba-tiba misalkan sekali tergelincir melakukan kesalahan, jangan kita langsung memvonis bahwasanya dia orang jahat, orang buruk misalkan, padahal satu kali melakukan kesalahan. Dan itu pun kesalahan yang kita anggap kesalahan, boleh jadi dia memiliki uzur ya, atau boleh jadi kita salah faham. Maka yang harus dikedepankan adalah husnul dzan kepada saudara. Nabi SAW, jangankan kepada orang beriman ya, kepada binatang pun berprasangka baik Rasulullah SAW. Pernah dikisahkan di kisah Hudaybiyah. Jadi Nabi itu kan punya unta, namanya, nama untanya itu Qaswa, Al-Qaswa. Ketika di Hudaybiyah itu sempat untanya itu mogok lah gitu, uring-uringan, enggak mau jalan apa segala macam. Sahabat Nabi yang bertugas untuk mengurus unta Qaswa ini ya mungkin kerepotan, kecapean begitu ya. Ada yang mengatakan, akhirnya sahabat-sahabat Nabi ada yang mengatakan, khala'atil qaswa, khala'atil qaswa, ini qaswa ini mogok, dasar enggak benar ini, gitulah ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma khala'atil qaswa, oh enggak, ini unta ini enggak begitu, dia ini unta baik-baik. Wa madzaka laha bi khuluq, akhlaknya bukan seperti ini, akhlaknya baik kok unta ini. Walakin habasa habisul fil, namun dia sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah menahan gajah-gajahnya Abraha itu. Ya memang Allah yang menghendaki dia sedang mogok seperti ini. Ya. Tapi akhlaknya tidak seperti ini gitu. Sampai unta pun dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengantar istri beliau di waktu malam, Safiyyah bintu Huyai, diantar pulang gitu, karena Sofiyah menjenguk Rasulullah SAW ketika di masjid di waktu malam. Ketika pulang, diantar pulang oleh Nabi, beliau berjalan berdua. Tiba-tiba ada sahabat, dua orang sahabat Nabi itu yang melihat Rasulullah SAW bersama seorang wanita di malam yang gelap. Kemudian keduanya ini berjalan cepat, dikejar oleh Rasulullah SAW. Ala rislikuma, tunggu sebentar, pelan-pelan. Innaha Safiyyah bintu Huyai, ini istri saya, Safiyyah bintu Huyai. Kemudian sahabat, kedua sahabat itu mengucapkan, Subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasul, mustahil kami berprasangka buruk kepada engkau.
Ya rupanya kedua sahabat itu berjalan cepat supaya Rasulullah SAW tidak merasa sungkan begitu. Namun Nabi SAW mengatakan inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia seperti darah yang berjalan dalam tubuh mereka. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Saya khawatir syaitan menghembuskan atau mencampakkan keburukan pada hati kalian berdua. Atau saya khawatir syaitan membisikkan keburukan pada hati kalian berdua. Ini juga termasuk salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupaya mencegah munculnya buruk sangka. Jadi kita juga harus berupaya mencegah munculnya buruk sangka kepada saudara kita. Itu sebabnya kita dilarang untuk misalnya dekat-dekat tempat maksiat. Jangan dekat-dekat, sekalipun misalkan kebetulan lewat, ya itu harus diperhitungkan baik-baik. Kalau ada jalan lain, lebih pilih jalan lain. Ya. Karena kalau kita kebetulan lewat, kemudian macet di situ, kita berhenti di situ, ada jamaah pengajian yang lain yang ngelihat kita, oh ini ada apa ini kok di tempat seperti ini nih? Akhirnya muncul su'udzon. Nah, kita pun dituntut untuk mencegah su'udzon itu jangan sampai terjadi. Ditutup celahnya, ya, tindakan preventif. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau klarifikasi langsung, dikejar dua sahabatnya itu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan su'udzon yang kemungkinan bisa terjadi. Namun kedua sahabat tadi mengucapkan subhanallah ya Rasulullah, menunjukkan mereka berprasangka baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lari cepat itu justru kepingin Rasul supaya tidak sungkan, tidak merasa enggak enak begitu. Ini akhlaknya para sahabat. Taib, ini beberapa contoh jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan taufik untuk mengamalkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.